Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pula sobat dataan di AGJ Official 2. Nah, jadi ini posisinya kita lagi ada di Desa Simpang 5, Kecamatan Cimpaturi Darussalam. Dan ini merupakan jalan alternatif, jalan pintas menuju ke Martapura. Oke, kawan. Nah, gini, ini pengaspalannya nih hanyar-hanyar aja mulai. Paling mungkin sehari dua hari. Nah, video dulu. Jadi ini hanyar benar nih, pengaspalannya nih sekitar dua hari yang lalu mungkin. Nah, dan satu minggu yang sebelumnya ulun lewat di sini, kondisinya masih lumayan bagus sudahlah, karena sudah ada beberapa pengerasan jalan karena mana ini sudah hendak menyambut Haul Abah Guru sekumpul. Nah, mudah-mudahan di Haul Abah Guru semua proses pengerjaan sudah selesai dan bisa dilewati para jemaah dengan lancar, aman, nyaman, mudah-mudahan gitu. Ini hanyar banget apa aspal sudah panjangan kiri kanan lihat ya, bersih sudah. Alhamdulillah. Nah, ini lumayan panjang adalah untuk pengaspalannya. Nah. Dan buat kawan-kawan yang hendak tulak ke Haulan, baik itu dari jalur darat ataupun jalur air, nah, kayaknya bisa juga karena di sini sungainya cukup genel kawan. Nah. Lumayan luas juga sungainya. Nah, kelihatan aja deh mana lingai pulang kan, cuma ada tahu pang yang di sananya. Wah, lancing benar ya, nyamannya. Mas baseball sudah. Untuk pengaspalannya sudah cukup panjang lah, lebih sepal dah. Mudah-mudahan sudah baseball sampai ke sana lah. Sampai tuntung, sampai kasih itu mudah-mudahan sudah beraspal. Cuma ini kan hanyar-hanyar halus, masih belum beraspal kan. Berarti laju banget bukannya ini apa namanya lembur nanti. Mungkin ini sampai di sini nah. Sampai sini mulai. Jokong lah apa namanya, meskipun kada beraspal cuma jalannya di anu juga di batui ya, jadi di pengerasan juga kata. Artinya mungkin dalam beberapa hari ke depan di aspal mudah-mudahan. Nah, ditambah-tambah nah jalannya ada berlubang sedikit pula ya. Bila ada jembatan itu benar yang kita ketanakan lah, kalau ada jiglek-jiglek gitu. Kalau untuk lobak-lobak kayaknya aman kan, beberapa penting sudah nih. Masih aman, nyaman. Sampai sini kada ada lobak yang membahayakan. Di sini beneran. Nah, lumayan. Melaju-laju bisa ai kalau ai. Nah, belubak juga. Cuma yang tegenal-genalnya sudah ditambal bunyi, sudah dikerasi, artinya tinggal di aspal aja lagi. Rajin tuh kalau jalannya nyaman di sini kada mungkin 20 menit, ada kada sampai 20 menit mulai sampai dah keluar ke jalan Martapura Barat gitu ya namanya. Sholat entah langgar kan keluarnya di sana. Bisa juga jalan pinggir sungai bukan? Keluarnya kan di muka puskesmas tuh. Nah, di sini pengerasan kalau bagus tuh jalannya nah. Nah,
jembatan ini yang perlu dihati-hati benar. Soalnya masih tinggi lagi. Abuhan mah anak mangopi, anak mau warung ada kulai warung makan di situ tadi nasi pecel jaga gadu-gadu. Kan. Nah, tengah. Ada aja anak santai-santai kan kada sunyi-sunyi banar juga itu. Masih di sini masih pengarasan. Kira anak di aspal juga nih sebelah sini nih. Sepanjangan mudah-mudahan sampai ke sana panjang benar aku lah ay. Jauh lagi nih. Nah itu aja dulu infonya lah, mudah-mudahan bermanfaat. Minta rela kalau ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.